Maraknya bisnis di kalangan selebriti membuat Nino Fernandez juga ikut membuka bisnis coffee shop. Dan ia pun menyajikan konsep yang berbeda agar menjadi favorit tersendiri bagi para pecinta kopi. Sebenarnya misi-visinya adalah di dalam mall awalnya itu susah banget cari kopi yang enak, kualitas bagus, dan harga terjangkau. Itu kayak mustahil banget di dalam mall. Cuman akhirnya gue kepikiran kayaknya ini memang harus ada terobosan baru. Jadi satu kopi 19.000 itu udah dapet kopi layaknya kopi enak.